tiga suami dan anak perempuan. Berarti apa, Bu? Suami dari anak perempuan itu menang. Segala hukum syariat Islam yang berkenaan dengan pekerjaan halal, salah itu adalah bagian dari yang diistimewakan dan diambil dari dalil-dalil yang munafikah sendiri, Bu. Munafikah ini akar katanya dari makna, ya Bu ya. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang makhluk. Ini pengertiannya itu ya. Secara makhluk itu, sekarang istilah
suami. Berarti apa Bu? Mertua ya? Anak laki-laki dari suami, maksudnya gini Bu. Misalnya kita menikah dengan seorang muda. Nah, aku juga rumah bawa anak, anak laki-laki. Terus ini yang ketiga, suami dari anak perempuan. Berarti apa Bu? Suami dari anak perempuan. Nah, suami dari ibu mertua. Ya, untuk anak-anak perempuan dari saudara-saudara. Pokoknya sekarang sudah ke makna ini ya, dari saudara-saudara ini. Nah, sekarang ke pembagian makhluk. Sini ya Bu ya. Terima kasih.